tadi kita masuk ke babak SMA seleksi menuju akhir. Kita bermain ejakata. Tahan dulu, Bi. Yes. Tadi gimana pas menuju akhir tuh emang gerakan khas lu gitu? Yeah. Coba lagi. Seleksi menuju akhir. Kita kalau pemain tenis Serena Williams. Yeah. Lagi ada challenge-nya. Keren ya. Hey, kita tuh bermain ejakata. Oke. Okay. Ejakatanya adalah lapangan. L A P A N G A N. Selesai. Yeay. Mantap. Lanjut. Kesempatan yang kedua. Ejakatanya adalah renggang. R. Bagus. E. N. G. G. A. N. G. Selesai. Bagus. Ternyata pintar-pintar ya. Iya dong. Oke. Kesempatan yang terakhir untuk Timah. Benerin gak nih kita? Bener apa? Ejakatanya adalah penganiayaan. Gampang pusing. Apa aja? P E N G A N Y. Salah. Oke, kalau begitu silakan peserta selanjutnya. Nah, apa, apa, yo. Harus bisa fokus konsentrasi eja kata untuk tim B. Yang pertama adalah pengadilan. Oke. P E N G A T L. Salah. Kesempatan lagi yang harus dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk tim B. Langsung saja ejakata yang kedua untuk tim B. Ejakatanya adalah perbuatan. Oh, gampang. P E R B O A T A N. Stop. Yeah. Yang sangat sedih sekali. Kita sportif. Ya. Ejakata yang terakhir adalah. Ejakata yang terakhir adalah. Tahan teman-teman. Nyinyir. Apa? Silakan. Nyinyir. Eh sekali aja lo apa? Nyinyir. N Y I N Y I saja kita lihat skor sementara antara tim A dan tim B. Siapa di antara tim A dan tim B yang akan masuk ke babak bonus untuk mengambil hadiahnya sejumlah berapa tuh total hadiah? 5 juta tuh, guys. Langsung saja kita lihat skor tim A adalah 200 dan tim B. Baik pemirsa, karena skornya masing-masing 200 antara tim A dan tim B, saatnya kita akan kasih pertanyaan tambahan untuk menentukan siapa di antara tim A dan tim B yang akan masuk ke babak bonus. Buat masing-masing ketua kelasnya ada Sarah Olga dan Jebret. Kita akan kasih pertanyaan. Nggak boleh dong, ketua kelasnya. Jadi buat Jebret sama Sarah Olga silakan sini. Jebret berdiri di samping gua, Sarah Olga berdiri di atas pelaminan kita nanti. Masuk. Langsung saja. Jika kalian tahu pertanyaan yang saya bacakan, kalian cepat-cepatan lari ke podium, langsung pencet dan jawab pertanyaan dengan baik. Hostnya bagus banget. Siapa nih? Oke, pertanyaannya. Umur lu 24. Ya. Pertanyaannya untuk Sandra Olga dan Paling Jebret, siap? Siap ya? Penentuan nih. Eh, gua gendong aja biar lu nyampe sana gak apa-apa. Enggak, gua yang gendong lu nih. Perhatikan. Ayo, ayo.
Lokasi Bandara Soekarno-Hatta berada di kota? Oke. Siapa dulu, guys? Paling jebret? Oke. Mau duluan? Buat cowok-cowok kita kasih Sandra duluan. Ya, ya udah enggak apa-apa. Bagus. Silakan. Bagus. Ini harus kasih dong kesempatan cowok, buat wanita. Emang gua kayak lu. Oke, kesempatan untuk Sandra Olga. Silakan jawab pertanyaan dari saya. Boleh diulang? Enggak. Tangerang. Iya. Oke. Pertanyaannya adalah lokasi Bandara Soekarno-Hatta berada di kota A, Jakarta, B, Tangerang, dan jawaban yang benar adalah Jakarta. Tangerang. Gak masalah bro, lu gak dapet 5 juta, gue yang kasih cash buat lu 5 juta. Berarti yang masuk ke babak bonus yaitu Sandra Olga. Kesempatan untuk Sandra Olga untuk memutar, ini apa namanya ya? Rolet ya. Kira-kira berapakah yang diraih hadiah dari Sandra Olga? Saatnya kita akan melihat secara langsung. Hadiah yang didapat oleh Sandra Olga, hitungan ketiga, siap diputar. 1, 2, 3. 5 juta. Kurang dikit. Hadiah yang didapat oleh Sandra Olga sebesar 750.000 rupiah. Pemirsa, saatnya kita akan kumulasi skor antara tim A dan tim B dari babak SD sampai dengan babak SMA. Siapa di antara tim A dan tim B yang akan masuk ke babak bonus untuk mengambil hadiah utama 15 juta rupiah? Langsung saja kita lihat skor keseluruhan untuk tim A dan tim B. Silakan. Tim A 700 dan tim B 200. Paling jebret, pilih salah satu temannya untuk masuk ke babak bonus. Aku tidak akan pilih Anju. Sedih. Pilih siapa nih? Kecewa. Kemal. Baik. Kalau begitu pemirsa, paling jebret sudah memilih temannya yaitu Kemal untuk masuk ke babak sidak, yaitu sidang akhir yang akan memperebutkan hadiah sebesar 15 juta rupiah. Apakah Valen bisa mendapatkan hadiah utama di Siapa Mau Jadi Juara atau tidak? Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara.